Betul lah hari ini sedapnya kalau dapat makan watermelon. Hello kids. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam sesi Art and Craft. Hari ini Teacher Lia nak ajak awak buat watermelon. Good. Kita buat sama-sama, okey? Ha, bahan apa nak guna untuk hasilkan watermelon comel macam ni? Bahan-bahan yang perlu awak sediakan ialah kertas yang sudah digunting bentuk bulat, betul. Hijau untuk kulit, putih dan kuning. Kuning ni sama ada awak nak pakai kuning ataupun merah. Tapi hari ni Teacher Lia nak buat watermelon warna kuning. Gunting untuk menggunting. Gam dan marker pen. Guna pensel warna pun boleh, okey? Pertama sekali, lekatkan kertas putih di atas kertas hijau. Ha, macam mana nak hasilkan saiz bulat yang berbeza? Teacher Lia kat bulat ni guna mangkuk je tau. Teacher Lia cari mangkuk yang berbeza saiz. Teacher Lia tekap dan gunting. Okay. And last one is yellow. Tekapkan gam dan tapan. Dia akan jadi macam ni tau. Okay. Okay. Dan kita lipat. Kita lipat. Dah siap lipat. Boleh goyang-goyang. Boleh goyang-goyang kan? Sekarang, Cik Lia nak ambil pen untuk lukis biji watermelon. Lukis cantik-cantik. Okey, biji watermelon dah siap. Cik Lia nak buat mata lah. Buat mata watermelon, okey. Senyum. Ha, dah siap. Watermelon kita malu-malu. Cik nak ambil warna pink. Ha, dah siap. Corak-corak pada kulit watermelon. Tak siap. Nampak tak? Comel kan watermelon senyum? Cuba awak senyum macam tu. Macam watermelon. Yes, good. Okay, watermelon kita dah siap. Awak jangan lupa tau, jumpa dengan Mami and Daddy. Bye-bye. Assalamualaikum.